Wah, ini sih beneran apartemen berjalan namanya. Lihat deh, kita dikasih roti 3, kue kering 2, air mineral, penutup mata, masker, dan juga headset. Wah. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Selamat pagi, siang, sore, atau malam kapanpun kalian nonton video ini. Dan sekarang aku sedang berada di dalam bis. Ini luar biasa banget dan nggak masuk akal karena di dalam bis ini memiliki 11 ruangan atau... Oke teman-teman, sekarang jam 2:30 sore. Ini aku sudah berada di garasinya Juragan 99 Trans. Garasinya Juragan 99 Trans ini deket banget sama Bandara Abdurrahman Saleh Malang nih, dan bersebelahan dengan kantornya MS Glow. Ini juga di seberangnya ada masjid tuh. Ini sekarang baru jam 2:30 tapi udah ada ngaji-ngaji ya, padahal asarnya masih jam 14:56 kalau nggak salah. Nah, di kantornya Juragan 99 Trans ini, di bagian depannya itu adalah tempat untuk reservasi. Jadi kalau kalian mau sewa atau mau beli tiket bis AKAP dari bis Juragan 99 Trans, itu kalian bisa ke bagian depan sini. Ada ruang tunggunya juga yang enak banget. Di sampingnya ada ATM Center tuh, ada Bank Mandiri sama Bank BCA sama Bank BRI tuh, ATM Center. Terus di sebelah sini parkiran. Nih jadi kalau kalian mau nganter saudara kalian atau nganter teman kalian atau kalian bawa kendaraan, bisa diparkir di sebelah sini. Juga di sebelah sini. Nih, kendaraan-kendaraan untuk pengunjung dan juga karyawan nih di sebelah sini parkir ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalamnya yuk, kita lihat ada bis apa aja di garasinya Juragan 99 Trans. Kita sudah berada di dalam garasinya bis Juragan 99 Trans, dan di sini ada 2 bis yang lagi standby. Tadi ada beberapa bis tapi udah pada keluar lagi karena pariwisata sekarang lagi naik banget ya. Jadi bis-bis pariwisata tuh banyak yang sold out atau habis. Ini contohnya di Juragan 99 Trans ini terparkir 2 aja bis pariwisatanya. Ini ada Oma Sultan, yang kedua ada McQueen. McQueen ini memakai sasis Scania K360IB. Ini bis yang pada saat itu waktu kita lagi syuting Jimny Challenge Road Party ya, bis ini yang diterbangkan jadi kena lobang pada kecepatan tinggi, yang disetirin waktu itu sama Om Fitrairi. Ini dia bisnya tuh, Scania K360IB. Tapi ini yang spesial, Oma Sultan, dalamnya kayak rumah. Kita lihat yuk bagian dalamnya. Oke, kita lihat bagian dalamnya. Di sini terdapat 6 kursi jumbo buatan Rimba Kencana. Nih, dia triple leg rest ya ini. Ini leg rest pertama, ini leg rest kedua, ini leg rest ketiga. Jadi ada 3 leg rest. Terus di sini dia sekatnya kaca, jadi bisa ngeliat ke depan tanpa ada penghalang. Kemudian di ruang kedua, nih, wis, ada kayak ruang tamu gitu ya. Ruang meeting sih lebih tepatnya. Ini ada sofa di sini, ada sofa lagi. Ada sofa lagi. Di sini ada meja, ada cup holder-nya 4. Di sini ada TV. Ini entertainment sistemnya besar banget ya. Tuh, ini TV-nya Android. Terus sini ada laci-laci. Ada telepon. Teleponnya ini menghubungkan di tiap ruangan. Jadi di setiap ruangan tuh ada teleponnya. Kayak intercom gitu. Di sini ada, di sini ada, di bagian kabin kru juga ada. Terus di bagian belakangnya ini ada pantry atau dapur. Bisa masak di sini. Ini ada kompor listriknya. Ini ada cool box-nya. Ini tempat sampah. Ini dispenser, ini microwave. Ini untuk toiletnya nih. Toiletnya. Lebih bagus toilet bis ini daripada toilet kosanku ya. Tapi ini sore agak gelap ya. Aku nggak tahu nyalain lampunya kayak gimana. Tadi di depan udah saklarnya udah on tapi belum nyala, mungkin ada tombol khusus untuk nyalain lampunya, tapi ya kelihatan lah ya. Nah, seperti inilah isi dalam atau interiornya dari Oma Sultannya Juragan 99. Terus di bagian atasnya ini
dia kayak ini ya, kayak langit yang ada bintang-bintangnya, jadi kayak Rolls Royce gitu bagian atasnya. Nih kalau malam cakep sih nyalanya tuh, kayak bintang-bintang gitu, keren. Oke, kita kembali lagi ke bis yang akan kita naiki menuju ke Jakarta. Yuk. Yes, teman-teman, ini dia bis yang akan mengantarkan aku dari Malang menuju ke Jakarta. Juragan 99 Trans dengan nickname Kobocan. Dari luar, kalau kita lihat sekilas, mungkin seperti bis pada umumnya, tapi kalau kita lihat detail bagian jendelanya, itu kelihatan mewahnya tuh. Kayak kamar-kamar gitu ya dari luar. Bis ini menggunakan sasis Hino RK8 Air Suspension dan sudah menggunakan velg Alcoa di setiap rodanya, jadi kinclong banget. Lampunya juga sudah di custom dan belakangnya seperti ini. Untuk pemesanan tiketnya, kalian bisa pesan melalui aplikasi Juragan 99 Trans yang ada di App Store maupun di Google Play Store, ataupun bisa di www.tiketjuragan99.id. Harganya Rp640.000 untuk seat yang paling depan dan Rp620.000 untuk seat di belakangnya. Total seat atau total penumpang yang bisa diangkut oleh bis ini adalah 11 orang penumpang, dan bagian dalam dari bis ini luar biasa mewah. Nanti kita akan lihat bagian dalamnya. Tapi sebelumnya, buat kalian yang belum pernah naik bis Juragan 99 Trans, ini adalah salah satu bis terbaik di rutenya saat ini, karena bisnya memiliki fasilitas yang luar biasa. Terus basicnya bis ini adalah sebuah bis pariwisata, jadi sudah tidak bisa lagi diragukan untuk service dan juga hospitality dari krunya. Sudah berada di dalam ruangan kita. Ini sleeper nomor 1B, teman-teman. Jadi kita berada di paling depan. Ini namanya sleeper top. Kalau kursi yang sebelum ini atau yang di belakang ini maksudnya, itu namanya sleeper class. Jadi perbedaan antara sleeper top dan juga sleeper class adalah, kalau sleeper top kita di bagian depan, ini perbedaan harganya Rp20.000. Kenapa ada perbedaan harga? Karena kalau kita di bagian depan, itu kita memiliki view ke depan. Kalau di belakang, itu kita nggak ada view ke depan. Kemudian untuk legroom-nya, di bagian depan ini lebih lega. Jadi bisa lebih selonjoran lagi. Nah, seperti tadi aku bilang, ini adalah sebuah ruangan. Tapi menurutku ini lebih tepatnya sebuah kamar sih. Karena di sini kita disediakan kursi yang jumbo, besar banget. Kemudian kaki kita tuh bisa full selonjoran karena di sini kita diberikan double leg rest. Double leg restnya berasal dari ini. Leg rest yang ini adalah leg rest yang dia sudah nggak menggunakan otot lagi untuk mengoperasikannya. Kita bisa mengoperasikan si leg rest ini menggunakan tombol yang ada di sini. Jadi sudah elektrik nih. Untuk menaikkan si leg restnya, kita tinggal pencet tombol yang atas ini. Tapi sebelum kita membahas leg rest yang elektrik ini, kita di sini diberikan leg rest yang manual. Leg rest ini bisa di setel untuk naik turunnya, sehingga kita bisa menaruh atau menempatkan alas kaki atau sendal atau sepatu kita di dalam leg rest ini. Jadi biar nggak berantakan. Jadi cara bukanya seperti ini, teman-teman. Nah, buka seperti ini, terus taruh deh alas kaki kita di dalamnya. Seperti itu. Nah, sekarang kita naikkan si leg rest yang ini dengan tombol yang ada di sini nih. Jadi tombol atas untuk menaikkan, tombol yang bawah untuk menurunkan. Ini kita pencet yang atas ya. Tuh. Dia akan bergerak naik dengan sendirinya. Nah, ini adalah posisi paling full kalau kita naikin ke posisi yang paling atas. Oke? Seperti inilah leg rest-nya. Kemudian di sini juga ada setelan untuk menyetel atau men-setting dari si sandaran punggungnya. Ini sudah elektrik juga. Untuk merebahkan itu kita tekan tombol yang ini. Yang bawah ya. Nah, beginilah posisinya kalau kita rebahin maksimal dari si sandaran punggung ini.
Wah, ini enak banget sih. Rebah maksimal, terus juga kaki tuh luas banget ke depan. Jadi bener-bener udah kayak orang yang lagi rebahan. Wah, nikmat banget. Oke, kita tegakin lagi ya. Tegakinnya juga sama, tinggal pencet tombol yang ada di tempat tadi. Nah, sekarang kita naikkan si sandaran punggungnya. Tuh. Naik sendiri. Nah, kalau dinaikkan maksimal, dia kayak gini tegaknya. Terus, di sini tuh kita diberikan bantal guling. Wih, enak banget ya. Kita diberikan bantal guling. Kemudian ada bantal yang biasa nih, dan juga ada selimut. Ini selimutnya bukan selimut yang biasanya nih. Kayaknya selimut yang biasanya lagi di laundry ya. Jadi ini kita dipakein selimut yang selimut bis pariwisatanya dari Juragan 99 Trans. Biasanya nggak ini ya selimutnya. Biasanya tuh selimutnya dia selimut yang tebel, yang kayak bed cover. Mungkin lagi dibersihin karena bis ini baru aja jalan 1 PP. Jadi kita kebagian selimut yang seperti ini. Tapi selimut ini juga besar, bisa menutupi dari kaki sampai ke leher. Jadi sepanjang perjalanan kita nggak akan takut kedinginan karena kita diberikan selimut yang besar ini. Kemudian di sini kita diberikan net atau tempat penyimpanan. Netnya ini buat naruh remote TV. Kemudian ada sendal. Ini kita diberikan sendal ya. Dan juga ada safety instruction card. Jadi ini kayak di pesawat gitu nggak sih? Tuh. Jadi kita diberitahu ketika kita di dalam keadaan yang emergency, kita tahu harus ngapain. Dan juga di sini ada denah untuk bisnya. Tuh, dan ada tata cara sholat di perjalanan dan juga doa sebelum bepergian menurut kelima agama yang ada di Indonesia. Luar biasa. Kemudian kita juga di sini sudah dibagikan snack. Nih dia snacknya. Nih. Jadi snacknya tuh ditaruh di dalam tote bag seperti ini ya. Ini ada roti, roti keju. Kemudian ini nih dalamnya tuh cheesecake atau roti kering gitu. Terus ada air mineral G Water. Nih. Punyanya J99 Corp juga. Terus ada lagi roti lagi. Tuh. Ini kayak strawberry ya. Terus ada lagi roti lagi. Luar biasa, rotinya ada 3. Tuh, rotinya ada 3. Dan yang terakhir ini ada roti kering lagi. Jadi roti ini ada 3. Kue kering ada 2. Terus ada air mineral, G Water, dan ini. Ini kita diberikan penutup mata. Coba kita buka ya. Ini kita diberikan penutup mata. Jadi kalau mau tidur biar gak silau ya, kita dikasih penutup mata. Kemudian dikasih masker, siapa tahu kita lupa bawa masker. Dan dikasih headset. Headset ini fungsinya untuk mendengarkan entertainment system atau audio video on demand yang tuh remote-nya. Nanti kita buka TV-nya ya. Ini dicolokinnya tuh ke bagian sini. Jadi di sini ada untuk audionya nanti. Ada colokannya. Colokan 3,5 mm jack seperti ini. Luar biasa. Lengkap banget fasilitasnya. Terus misalnya kalian mau nge-charge gadget kalian, HP gitu ya, kalian bisa nge-charge di colokan. Jadi ada colokan USB 2.0 di sebelah kanan kalian. Itu kalian bisa nge-charge di situ. Dan kalau kurang, di bagian atas kalian juga nih ya, di lower AC tuh terdapat 2 slot USB 2.0 lagi. Jadi di tempat ini kalian memiliki 3 slot USB 2.0. Dan juga di atas ini tuh ada lampunya. Tuh. Lampu ini bisa kalian gunakan kalau malam kalian mau nyari barang kalian yang jatuh atau mau buka tas gitu ya, bisa gunakan lampu ini. Enggak habis sampai di situ, di sebelah kanan ini di armrest. Ini kita bisa buka armrestnya. Nah, bisa kita buka dan di dalamnya ini ada meja lipatnya. Luar biasa banget gak sih? Nah, yang paling kelihatan bedanya kalau kita duduk di slipper top yang paling depan ini sama yang paling belakang itu ada di TV-nya. Kalau yang slipper top ini, TV-nya itu bisa dilipat. Nih, kalau kita nggak gunakan, TV-nya bisa dilipat ke atas seperti ini. Kalau kita mau pakai TV-nya, kita bisa tarik. Nah, tuh TV-nya di sini.
Dan untuk menggunakan TV-nya, kita pakai remote yang ini dia remote-nya. Kita bisa nyalakan TV-nya. Tuh, wis nikmat mana lagi yang mau kau dustakan, Nak? Terus, misalkan kalian silau nih ya, siang-siang gitu ya. Ya sore menuju siang menuju sore gini kan biasa silau. Ini kita disediakan tirai atau hording. Di sini satu, tuh. Jadi nggak silau lagi. Dan juga ini kan kacanya kelihatan ya, tuh. Jadi kita bisa dilihat dari luar. Dan kalau kita nggak mau dilihat dari luar sama orang, kita bisa gunakan tirai lagi yang di sebelah sini. Nih, kita tutup deh menggunakan tirai ini. Nah, tuh. Sekarang kita berada di ruangan yang benar-benar privacy, yang orang lain nggak bisa ngelihat kita sama sekali. Kecuali dari depan. Tapi juga dari depan nggak bisa ngelihat banget sih. Wah, luar biasa ya. Oke, jadi sekarang kita ke bagian belakangnya. Jadi nomor 11-nya tuh ada di bagian sini nih, nomor 11. Di sebelah kanan paling belakang sendiri. Karena di sebelah kirinya, ini adalah tempat untuk smoking room dan juga toilet. Di paling ujung belakang ini adalah crew room. Jadi tempat istirahat untuk kru tuh di bagian sini. Dan juga dikasih pintu. Mantap. Sekarang kita lihat bagaimana untuk smoking room dan juga toiletnya. Bukannya dari sini ya, seperti biasa ke kanan gini. Nah, ini dia smoking roomnya. Kita tutup dulu pintunya. Oke. Di sini ada tombol lampu, ada dua ya, pencetan. Nih. Ini untuk lampu dan yang ini untuk exhaust. Jadi kalau kalian lagi ngerokok, itu kalian nyalain exhaust-nya ini supaya di dalam sini nggak pengap. Nih. Tuh. Lubang exhaust-nya di bagian sini. Kemudian ada tempat sampahnya di bawah sana ya. Di sini nggak disediakan bangku, karena kalau disediakan bangku itu bakal lama, jadi nggak disediakan. Dan sekarang, ini bedanya dengan bis private class yang phantom atau yang sleeper biasa, ini sudah nggak ada jendela yang dibuka. Jadi jendelanya udah tertutup gini atau nggak bisa dibuka, jadi untuk udara keluarnya memanfaatkan exhaust yang ada di sini. Terus, di bagian sini kita diberikan dispenser, jadi dispenser ini bisa kita gunakan sepanjang perjalanan dari Malang ke Jakarta ataupun sebaliknya. Dan di sini sudah disediakan kopi, teh, drink beng-beng, kopi susu, wet coffee. Ini tehnya ya, tehnya teh naga, gulanya di sebelah sini, sedotannya di sini, gelasnya di sini, dan juga ada tisunya. Jadi sepanjang perjalanan kita bisa menikmati ini semua bebas. Terus toiletnya ya. Ini dia toiletnya. Wah, bagus banget toiletnya dan wangi. Tuh, ini ada tempat penampungan airnya, ada dua. Terus ada sabun untuk cuci tangan. Nih, nyala gak? Nyala. Toiletnya bagus banget dan wangi. Mantap, seperti biasa ada cerminnya di sebelah sana ya. Oke, kita tutup lagi. Lampunya di sini. Lampu toiletnya. Oke, kita tutup. Oke. Mantap. Luar biasa. Jam 3 lewat 20 menit kita diberangkatkan dari garasi bis Juragan 99 Trans. Jadi hari ini bis Juragan 99 Trans dengan kelas sleeper itu yang sore berangkatnya 2. Yang satu itu namanya Phantom, yang pernah aku naikin. Ini yang kedua namanya Kobo-chan. Jadi ada dua sleeper class yang berangkat sore hari ini. Nih ada Dimas, adiknya Mas Andriawan Pratikto tuh. Sekarang jam 15 lewat 51 menit. Ini kita sampai di perwakilannya Juragan 99 Trans Klojen. Jadi buat teman-teman yang mau naik bis Juragan 99 Trans, ini bisa naik dari perwakilannya Juragan 99 Klojen ini. Dan ini perwakilannya aku suka banget karena bersih dan rapi.
lewat 13 menit ini kita kembali diberangkatkan dari perwakilannya Juragan 99 Trans yang berada di Klojen. Setelah ini kita langsung menuju ke Red Bus Lounge yang ada di Surabaya. Jadi nggak ada penumpang di Terminal Arjosari, jadi langsung menuju ke Surabaya untuk pick up point terakhir dari bis ini. Mampir dulu di SPBU Adi Putro nih. Wih, itu ada si Hisam tuh. Banyak yang foto-fotoin karena ini bis emang istimewa banget. Dan baru jalan. Ini yang kedua kalinya menuju ke barat. Perjalanan dari Malang menuju ke Jakarta biasanya ditempuh dengan waktu 12 sampai dengan 15 jam perjalanan, tergantung bagaimana situasi dan kondisi di jalan. Dan naik bis ini selama itu kayaknya nggak bakal berasa deh, karena ini enak banget sih. Dan juga vibes di dalam bis ini tuh bikin kita tuh nyaman banget. Di dalam bis ini tuh cozy banget, juga interiornya tuh mewah, jadi bikin betah banget di dalam bis ini. Dan view-nya kalau kalian duduk di depan atau kelas sleeper top seperti aku sekarang, itu enak banget view-nya ke depan. Hah, nikmat mana lagi yang mau kau dustakan. Bener-bener ini definisi dari kata-kata itu. Makan dulu. Ini kita tiba di Red Bus Lounge di Medaeng, Surabaya. Jadi teman-teman yang mau naik bis ini dari Surabaya bisa naik dari sini. Setelah Red Bus Lounge Surabaya, ini sudah nggak ada pick up point lagi. Jadi dari Surabaya ini kita langsung menuju ke rumah makan Duta 3 di Ngawi, Jawa Timur. Udah nggak ada pick up lagi setelah tempat tadi. Gulanya ada di sini ya. Gulanya nggak ada mereknya. Oke. Sudah diaduk, tambahin air yang dingin biar nggak terlalu panas tehnya. Minumnya agak susah ya karena nggak ada bangkunya. Ini minusnya nih, kalau nggak ada bangku. Jadi kita minumnya agak susah karena ini goyangnya lumayan. Kita sudah kembali ke kursi kita, dan karena di tempat smoking room yang ada dispensernya itu nggak ada tempat buat naruh gelasnya, jadi kita kembali ke tempat duduk kita karena di sini ada
cup holdernya tuh. Dan ini safe banget, nggak bakal tumpah-tumpah karena pegangannya atau cup holdernya ini dia diukur dengan ukuran dari gelas ini. Jadi proper banget, nggak bakal goyang-goyang walaupun bisnya lagi melaju dengan cepat. Mantep banget ya. Jam 19.42 menit, akhirnya kita tiba di rumah makan Duta Tiga Ngawi. Ini adalah tempat pemberhentian untuk servis makan dari bis Juragan 99 yang kita naiki dari Malang menuju ke Jakarta. Ini dia rumah makannya. Dan di sini bis kita nggak sendirian, ada beberapa bis lain juga, dan ada bis Juragan 99 yang dengan julukan Phantom. Ini bis yang udah beberapa kali aku naikin dari Malang ke Jakarta ataupun sebaliknya. Jadi dengan hadirnya kelas yang ini salah satu opsi buat kalian yang mau naik sleeper kelasnya Juragan 99 Trans. Karena bis yang ini nih, bis yang private class ini kalau kalian mau naik, kalian tuh harus nunggunya sampai 1 bulan ke depan, itu udah penuh. Kalau nggak percaya boleh lihat di aplikasinya Juragan 99 Trans yang ada di App Store maupun di Google Play Store. Itu sebulan ke depan itu paling kursinya cuma sisa 1, 2 doang. Nah dengan hadirnya ini jadi armada tambahan buat kelas yang private class. Jadi biar penumpangnya tuh bisa lebih banyak tertampung gitu. Dan harapannya karena bis ini laku keras, ya Juragan 99 Trans bisa menambah terus armadanya biar makin banyak dan makin orang-orang tuh terangkut dengan kemewahan dari armadanya Juragan 99 Trans ini. Oke, sekarang kita makan dulu ya. Jadi seperti inilah kondisi di rumah makan Duta Tiga Ngawi. Ini belum banyak bis yang masuk. Biasanya ini ada bis-bis 27 Trans, dia parkirnya di sebelah sana, tapi kayaknya udah pada berangkat ya jam segini. Iya, harusnya udah pada berangkat sih. 27 Trans yang presiden kelas, itu dia servis makannya juga di sini. Nah, kalau kita, itu servis makannya di VIP room. Jadi khusus untuk bis Juragan 99 Trans, itu servis makannya di ruangan VIP. Ini dia makanan kita, ayam geprek, sambal, terus juga minumnya teh manis hangat.
Teman-teman, kita sudah selesai makan dan seperti biasa makanan di Duta Tiga Ngawe itu mantep banget, dan ini aku kepedesan karena sambelnya pedes banget. Dan sekarang itu ada satu hal yang kalian nggak boleh lupakan. Kalian wajib coba kalau kalian lagi di rumah makan Duta Tiga Ngawi. Ini dia burger legendaris. Ini wajib kalian coba kalau kalian lagi mampir atau lagi servis makan di sini. Dan Phantom berangkat tuh. Satu aja. Dia berangkat duluan karena tadi dia berangkat dari garasi setengah jam sebelum kita. Ibu nggak pakai keju, nggak pakai tomat, ya. Nih, harganya 17.000 dan juga ada hotdog, ada tahu bakso, lumpia, risoles, sosis solo, sama kopi. Tapi burger yang wajib kalian coba, harganya 17.000. Tinggal ke musola dulu ya Bu ya. Sambil nunggu burger kita jadi, sekarang kita ke musolahnya dulu. Nah, enaknya rumah makan, wih, Harapan Jaya Double Deck. Enaknya rumah makan Duta Tiga Ngawi ini, musolahnya itu posisinya berada di paling depan, di samping parkiran dari bisnya. Jadi kalau kalian mau sholat, itu nggak jauh-jauh. Nggak nyari-nyari musolah, karena dia ada di bagian depan. Dan di sini ada pusat oleh-oleh khas rumah makan Duta. Jadi basically ini seperti minimarket pada umumnya, tapi dia ditambah ada oleh-oleh khas Ngawi atau khas rumah makan Duta. Oke, kita sholat dulu. Tempat wudunya di sini. Ya teman-teman, kita sudah selesai sholat dan pas banget burger kita sudah jadi. Ini kita di sini sudah setengah jam dan sebentar lagi kita akan diberangkatkan kembali dari rumah makan Duta Tiga Ngawi. Setelah ini kita sudah nggak ada pemberhentian lagi sampai ke Jakarta. Oke teman-teman, jam 8:30 malam. Ini kita kembali berangkat dari rumah makan Duta Tiga Ngawi. Belum dimakan burgernya. Nanti aja kita tidur dulu. Kalau kebangun lapar, kita bisa makan burger ini. Berubah pikiran ini teman-teman. Kayaknya ini kita makan dulu ini burger ya sebelum tidur ya. Mumpung masih anget-anget ini. Nah, seperti inilah burgernya. Cuma 17.000 saja. Oke, selamat makan. Nanti habis makan kita ke belakang lagi nge-refill si minumannya. Alhamdulillah, sekarang jam 4:11. Ini kita finish di Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Dan bisnya melanjutkan perjalanan ke Terminal Poris Pelawat Tangerang sebagai destinasi terakhir dari bis ini. Jadi kalau kalian mau turun di Jakarta, itu bisa di Terminal Pulau Gebang dan juga Terminal Pondok Pinang, Jakarta Selatan seperti aku sekarang. Iya teman-teman, jadi perjalanan naik bis Juragan 99 Trans itu benar-benar kayak ngegantiin tidur malam kita. Ini aku dari Ngawi sekitar jam 9-an tadi aku tidur, bangun-bangun udah jam 4. Itu benar-benar ya kayak ngegantiin tidur kita di rumah, terus tidurnya diganti di bis. Jadi ketika kita nyampe di tempat tujuan, itu benar-benar badan kita tuh fresh, kita siap untuk melakukan aktivitas lagi. Luar biasa. Oke teman-teman, mungkin gitu aja video kita kali ini. Buat teman-teman yang mau cobain naik bis Juragan 99 Trans, bisa melakukan reservasi tiketnya di aplikasi Juragan 99 Trans. Itu mudah banget. Mungkin orang awam yang gak pernah mesen tiket bisa aja itu bisa melakukan
reservasi atau pemesanan tiket di aplikasi Juragan 99 Trans. Tinggal pesan aja, tinggal download aja aplikasinya di Google Play Store ataupun di App Store kalau kalian pakai iOS. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.